Selamat sihat dan sejahtera. Saya Dr. Wee Eng Kiat, pakar gastroenterologi dan hepatologi dari Rumah Sakit Gleneagles Pinang. Hari ini, saya ingin menceritakan mengenai satu kuman yang memang penting dalam sejarah perubatan manusia. Kuman ini adalah Helicobacter pylori atau H. pylori. Helicobacter pylori adalah satu bakteria yang bisa hidup dalam lingkungan asam di dalam lambung. H. pylori bisa mengakibatkan kondisi-kondisi dalam lambung dan duodenum seperti gastritis kronis, ulcer dalam lambung atau duodenum, dan penting sekali, kanker lambung. WHO, World Health Organization atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengklasifikasikan H. pylori sebagai karsinogen, iaitu ejen penyebab kanker kelas 1. Individu yang dijangkiti H. pylori mempunyai risiko 20 kali ganda berbanding dengan mereka yang tidak dijangkiti. Helicobacter pylori ditemui oleh dua pakar di Australia Barat, Dr. Barry Marshall dan Dr. Robin Warren dalam tahun 1983. Dalam tahun 2005, kedua-dua pakar ini dianugerahkan Nobel Prize dalam kategori fisiologi dan perubatan. Saya bernasib baik pernah menemui Profesor Marshall dua kali di seminar-seminar H. pylori. Pertama dalam tahun 1996 dan sekali lagi dalam 2012 di Kuala Lumpur. Ada beberapa cara untuk membuat diagnosa H. pylori. Ada yang non-invasive seperti serologi, iaitu penyelidikan darah, atau urease breath test, iaitu ujian pernafasan urea. Tapi yang akurat sekali adalah membuat endoskopi dan biopsi untuk ujian urease pantas, iaitu rapid urease test. Sekarang saya akan menunjukkan prosedur endoskopi. Sebelum kami memulakan, pasien akan diberi bius melalui satu jarum di tangan. Ini adalah gastroskop yang terbaru dengan diameter 8,8 mm. Gastroskop itu akan dimasukkan melalui mulut ke dalam esophagus, lambung dan duodenum. Kalau anda ada gejala seperti tidak selesa dalam lambung, sakit lambung atau kerap sendawa, saya menasihatkan anda menjalani penyelidikan untuk H. pylori dan endoskopi. Terima kasih.